Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara mengetahui akun belajar ID milik kita. Nah, apakah akun belajar ID milik kita itu sudah terbit? Maka cara yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome ataupun pencarian lainnya, bisa Mozilla dan lain-lain. Di pencarian di sini kita ketikkan www.belajar.id, kemudian di enter saja. Jika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal arahkan ke kotak berwarna biru tulisan putih ini. Nah, klik tipe pengguna. Tipe penggunanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Cari akun belajar ID. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan NPSN sekolah Bapak Ibu ya. Salah satunya ini adalah NPSN sekolah kami di PKBM Miftahul Huda. P29609. Kemudian lanjutkan nama lengkap seperti ini, tanggal lahirnya. Selanjutnya, nah ini tandanya Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar ID namun belum aktif. Seperti itu, jadi Bapak Ibu untuk cara mengaktifkannya nanti akan saya buatkan dalam video tutorial berikutnya. Kenapa saya di sini belum aktif? Karena memang akun belajar ID milik saya ini baru dan selama ini saya menggunakan akun belajar ID yang fasilitator sekolah penggerak, yang pelatih ahli begitu. Jadi mohon maaf, ini saya juga baru dapat hari ini dan ini akan coba kami aktifkan dan nanti kita akan lihat di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.